Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati la yumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, ahli-ahli majlis ilmu Masjid Ismail Petra dan para pencinta ilmu di mana saja berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 21 Syaban 1444 bersamaan dengan 14 hari bulan 3 23, kita teruskan pengajian kita dalam buku Dunia Bukan Syurga. Maksudnya, kita jangan duduk rehat di sini. Dunia darul ibtila, dunia ini tempat ujian, tempat pengisian. Kata orang, dunia tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Maka apa yang kita nak tinggalkan di dunia ini, iaitulah kebaikan-kebaikan. Biar kita mati, kebaikan kita tidak mati. Itu tanda manusia bahagia. Dia mati, kebaikan dia tak mati. Maksudnya amalan dia berterusan, pahala berjalan. Itu dia panggil untungnya orang yang dia mati, pahala tak mati. Tapi manusia celaka, wal'iyazubillah, dia mati, dosa tak mati. Tuai dalam kubur, tapi dosa duduk jalan. Hak dia duduk fitnah orang, dia duduk buat macam-macam tuduhan kepada orang. Maka dosa itu tak berhenti walaupun tuannya sudah mati, wal'iyazubillah. Baik, para jemaah sekalian, kita telah bincang dulu dalam siri yang lepas tentang kelebihan sabar. Ada beberapa kelebihan dalam buku ini, kita senaraikan 7 fawaid ataupun fadailus sabri, 7 kelebihan sabar. InsyaAllah dalam masa yang ringkas ini kita cuba melihat kepada kerugian orang yang tak sabar, wal'iyazubillah. Orang yang tak sabar, rugi tak rugi dia? Jawabnya rugi besar, rugi banyak. Sebab apa dia rugi? Cuba tengok apa yang ada dalam nota kita ni, insyaAllah. Apa sebab orang yang tak sabar rugi? Dan insyaAllah kita juga cuba mencari beberapa tip bagaimana nak meraih, nak menjadi orang yang sabar biiznillahi azza wa jalla. Bagi jemaah yang ada kitab buku ni, muka surah 40, kerugian bagi mereka yang tidak bersabar. Kita rugi kadang-kadang bukan satu, dua. Rugi dunia, rugi pula di akhirat. Rugi dua-dua. Kita tak nak rugi. Kalau rugi pun biar rugi sekali ya. Rugi atas dunia ya. Hilang barang. Tapi akhirat, besar pahala dan pulangan. Sebab itu kelebihan orang sabar, ada 7 perkara yang telah kita sebut. Kerugian yang pertama bagi orang tak sabar, imannya hilang. Maksud hilang di sini bukanlah makna tercabut, tetapi turun dia punya darjat. Turun dia punya darjat. Sepatutnya darjat dia tinggi tapi rendah sebab tidak sabar. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mukmin. Nabi mengatakan sungguh menakjubkan urusan kedudukan seorang mukmin, pelik. Semua urusan orang mukmin baik. Tengok ni para jemaah, orang mukmin ni semua urusan dia baik. Apabila mendapat kesenangan, dia syukur, maka syukur itu terbaik untuk dia. Dan apabila ditimpa kesusahan, dia sabar, maka yang demikian itu adalah merupakan baik baginya. Hadis riwayat Muslim, mana hadis sahih. Jadi kita orang mukmin ni baina darajatain ini, baina syukri was sabri.
Di antara syukur dengan sabar. Kalau lari daripada dua channel ni, kita jadi manusia yang rugi. Dapat nikmat tak syukur, buat maksiat dengan harta yang kita ada. Dapat ujian mengamuk tidak sabar, maka kita rugi. Maka kata di para ulama, antara faktor dengan ni tuan-tuan, antara sebab turunnya darjat iman adalah kerana kita banyak mengadu kepada selain daripada Allah. Allahu Akbar. Hari ini bala besar kepada kita, ada di kalangan manusia lebih banyak mengadu kepada manusia, kepada makhluk, bukan kepada Al-Khaliq. Apabila dia ditimpa bala dan ujian, maka dia banyak mengadu di laman-laman sosial, di Facebook, bukannya mengadu kepada Allah. Sedangkan ujian diturunkan oleh Allah, kita lebih suka merintih, merintih, meratap di Facebook, mohon simpati manusia, bukan merintih kepada Allah, minta simpati daripada Allah. Ini menunjukkan seorang itu tidak sabar. Hei, bahaya tu dia tak ayat ni. Tak bolehkah kita tulis? Boleh untuk makluman. Contohnya, orang ni sakit, orang tak tahu, bolehlah keluarga ditulis, Pak Haji Fulan sakit, sedang berada di hospital ke, ada di rumah dia ke. Jadi sahabat-sahabat dia yang tahu boleh doa, yang dekat-dekat boleh ziarah. Setakat tu boleh. Tapi kalau sekejap-kejap letak gambar jarum sini, kejap letak gambar bungkuh kepala, letak gambar ini, itu menunjukkan dia panggil jazam. Tidak dapat menahan diri daripada mengadu kepada, kepada manusia. Lain memberitahu satu. Sama juga dengan kematian. Maklumkan kematian boleh. Tetapi nak meratap hari-hari duk puh gambar bini dia mati atau gambar suami, itu masuk kepada semi an-niyahah. Saya tak kata niyahah penuh. Mana semi niyahah, mana ada unsur-unsur ratapan di alam maya yang kita bimbang kita termasuk di kalangan orang yang rugi pahala dunia dan rugi di akhirat. Kata seorang ulama salaf, nama dia Syaqiq, tanda dalam buku tak tulis nama ni. Kata ulama salaf, nama dia Syaqiq Al-Balkhi rahimahullah. Sesiapa yang mengadu musibah kepada selain daripada Allah, dia akan kehilangan kemanisan ketaatan kepada Allah. Demikian juga kata-kata dinukilkan daripada Zainal Ali radhiyallahu anhu, bahawa sifat sabar itu adalah sebahagian daripada kesempurnaan iman. Kata dia, sabar dan iman bagaikan kepala bagi tubuh manusia. Apabila kepalanya dipotong, bermakna tubuhnya akan mati. Oleh kerana itu, tidak beriman dengan sempurna jika seorang itu tidak memiliki kesabaran, wal'iyazubillah. Itu kata-kata Ali, dinukilkan juga dalam kitab Al-Fawaid Ibn Al-Qayyim dengan kata-kata yang sama. Maka para jemaah sekalian, sabar dalam keimanan adalah dalam keimanan diibaratkan sebagai kepala bagi tubuh. Ini disebabkan oleh peranannya yang besar bagi seorang Muslim dalam menjalani kehidupannya. Sudah semestinya sifat sabar itu kita tanamkan sejak dari awal lagi agar ia tumbuh adat, agar ia tumbuh membuatkan seorang itu menjadi seorang Muslim yang sejati biiznillahi azza wa jalla. Seorang sahabat, sahabat Nabi radhiyallahu anhu bernama Ubadah, Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, telah berwasiat kepada adiknya. Ha, dengar, sahabat nak mati dia wasiat kepada anak dia, kita nak mati jangan lupa wasiat. Apa dia kata? Ya bunai, wahai anakku, innaka lan tajida ta'mal iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakul yukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakul yusibak. Anak, sungguhnya engkau tidak akan dapati atau merasakan kemanisan iman sebelum engkau meyakini bahawa apa yang telah ditakdirkan menimpa dirimu pasti tidak akan terlepas. Mana hak Tuhan tulis? Kena, kena. Dan apa yang telah ditakdirkan tidak menimpa dirimu pasti tidak akan menimpa. Jadi kita yakin bahawa
kita beriman dengan qada dengan qadar takdir Allah Azza wa Jalla, mantapkan keimanan kita, barulah kita akan merasai kemanisan halawatul iman. Tetapi yang paling menyedihkan apabila ramai di antara kaum muslimin yang masih saja percaya kepada dukun dan peramal-peramal nasib, bomoh-bomoh, sehingga apabila dia ditimpa masalah, yang pertama sekali terdetik dalam hatinya nak cari tok bomoh, cari dukun, cari tok nujum untuk mencari penyelesaian. Jangan. Sungguh ini adalah satu kelemahan diri dan kebodohan. Tidakkah mereka tahu bahawa orang yang menjumpai, mendatangi dukun boleh menyebabkan dirinya berada dalam kekafiran ataupun kekosongan pahala ibadah? Ada dua riwayat hadis. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang mendatangi peramal atau dukun yang mendakwa tahu benda gaib, kalau kita pergi rumah dia, dia bagi air, berasa air, dia tahu lalu penyakit awak ni, orang ni buat, orang ni buat karut macam tu. Jangan duduk main benda-benda orang gaib lagi, semua orang kena sihir berlaku. Jangan. Maka Nabi kata apa? Siapa pergi jumpa peramal dukun, dia membenarkan apa yang dikatakan, orang ni tuduh orang ni, orang ni buatmu, orang ni buatmu, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni kufur pada Quran. Quran kata tak ada orang tahu gaib kecuali Allah. Dia kata dia tahu. Hadis ni rawahu Ahmad. Satu lagi hadis, siapa dia pergi tanya tukang tilik, tanya saja, tak percaya pun. Macam setengah orang ni bila kita marah, kenapa kita tanya tak apa? Tak percaya, tanya aja. Apa jadi? Lam tuqbalahu salatun arba'ina yauman, tidak diterima daripadanya solat 40 hari. Ditanya saja, kosong dari rekod ibadat dia, pahala tak ada 40 hari. Percaya? Fasad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maknanya orang yang duk main bomo-bomo ni dia dua. Nah, kalau nak main gitu ke tu ke picit tak ada masalah tu. Ni, kau tu ni mengaku benda gaib. Jangan duk percaya. Puak-puak ni panjang cerita. Cuma oleh kerana tajuk kita ni tajuk sabar, kita tak ulah panjang tu. Baik. Sesungguhnya semua manusia telah tidak sewajar, semua masalah tidak sewajar disebarkan, diadu dan diceritakan kepada orang. Cukuplah hanya Allah tempat kita mengadu dan merintih masalah yang kita hadapi. Seorang Muslim hanya akan menampakkan kelemahannya di hadapan Allah, tidak pada makhluk yang sifatnya sama-sama lemah. Oleh kerana itu kita memiliki zikir la haula wala quwata illa billah, yang maknanya tidak ada daya untuk menghindari kemaksiatan, menghindari penyakit, menghindari segala musibah, dan daya untuk melakukan ketaatan kecuali dengan kekuatan dari Allah Azza wa Jalla. Mana kita banyak kata la haula wala quwata illa billah. Jadi kita jangan tu letak situ. Baik. Timbul lagi soalan. Kalau macam ni, tak boleh pergi hospital lah kita. Bila kita pergi hospital, doktor akan tanya, nyakit apa? Nah, kita akan cakap sakit kepala, sakit tangan, sakit lutut, sakit kaki. Itu tidak jadi masalah sebab doktor dia tanya kalau kita sakit, kita bagi tahu. Kita bukan lagi senyak-senyak, doktor saya sakit apa? Doktor pun berasa, itu tu bomo nama dia tu. Lain bomo dengan tabib, doktor dengan tok bomo berbeza. Tok bomo dia tanya, doktor tanya kita sakit apa, lepas tu dia cuba cari melalui darah, melalui air kencing, melalui alat-alat yang apa ni, kesihatan yang kajian yang dia buat. Itu tak sama. Jangan pula keliru pula, tak ada pergi hospital gitu. Nah, kita tanya doktor syirik juga. Ini orang tak cerdik cakap macam ni. Ada orang buat cakap. Kalau tak boleh, tak boleh mengadu pun manusia, yang ada tak hospital tak lagi. Balai polis tak boleh pergi. Polis tanya, kenapa awak mari? Tak boleh mengadu cik. Kena mengadu ke Tuhan. Apa dia masalah? Orang curi barang saya. Ini apa cerita? Orang ni bawa dia pergi hospital jiwa. Bukan pergi balai polis macam ni. Nah, itu maknanya salah faham dari sudut konsep mengadu kepada manusia. Nabi Yaqub alaihissalam
ketika kehilangan anaknya Yusuf, dia kata apa? Qala innama ashku basti wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamu. Yusuf kata, hanya kepada Allah aku mengadu kesusahan dan kesedihanku. Tapi dia nabi, dia ada ya farasah. Dia ada ya wahyu bahawa Yusuf tak mati pun. Sebab Yusuf dah janji, dah dalam mimpi Yusuf 11 ahada asyara kaukaban, 11 bintang akan hormat kepada dia. Dia tak akan mati. Jadi Nabi Yaqub AS dia kata, innama ashku basti wa huzni ilallah. Jika seorang menampakkan dan mengadu kesedihan serta kesulitan pada manusia, maka hal itu tidak meringankan kesedihan tersebut. Namun apabila seorang mengadu kesedihan itu kepada Allah, itulah yang akan bermanfaat baginya. Mungkinlah ada setengah orang dia suka mengadu dengan orang. Kita pilihlah kawan-kawan orang rapat untuk nak nyatakan sedikit luah perasaan, taklah masalah sangat. Tapi tempat yang paling utama kita mengadu kepada Allah, sebab apa Allah Taala sebut dalam Quran, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku ni dekat. Allah mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia mohon padanya. Surah Al-Baqarah 186. Ayat ini tuan-tuan dan puan-puan, tanda ayat ini berada di tengah-tengah ayat puasa. Ayat puasa bermula di ayat 183. Tulis kita. Ayat puasa bermula di 183. Kemudian sampai ke tengah-tengah Allah sebut cerita tentang doa. Apa hikmah? Hikmah dianya bulan Ramadan ni bulan berdoa. Kita lapar, di antara waktu mustajab doa ketika kita berpuasa, lebih mustajab lagi ketika nak buka puasa. Jangan duduk sibuk banyak dengan menu kan? Betul-betul nak buka puasa sibuk dengan doa. Kita duduk sibuk dengan bazar Ramadan. Anak selalu bergurau. Kita kata sebenarnya bazar ni baca dua kiraat. Ada baca bagi hatah bazar Ramadan, waktu kita pergi beli. Satu lagi dia panggil bazir Ramadan. Ini masalah. Iktikaf daripada pagi sampai ke asar. Molek duduk di masjid, gemuk dah pahala. Tiba-tiba orang perempuan telefon, "Eh bang, tak ada kuih." Keluar pergi ke bazar tu, tak jumpa belaka. Moci-moci hok jual bukan ni lutut juga bulan Ramadan pun. Nah, kau tak ada lutut tengok bulan puasa. Lutut juga. Pasal lagu tu kuat-kuat macam tak puasa. Jadi rugi. Itu dipanggil bazir pahala di saat akhir. Satu lagi bazir, tak cukup jari pakai beli makanan. Sebab itulah kata orang, kalau nak beli makanan jangan beli ketika lapar. Masalahnya kita puasa. Baik. Kerugian yang kedua kerana tak sabar, nas'alullah assalamata wal afiyah. Kerugian yang kedua tak sabar, kerugian yang dihadapi oleh orang yang tidak bersabar ialah mereka ini termasuk di kalangan orang-orang yang gagal dalam ujian, wal iyaz billah. Apa ujian? Tengok dalam surah Al-Mulk yang kita disunatkan baca malam-malam. Bilakah waktu afdal kita baca surah Al-Mulk? Bila? Ketika nak tidur. Nak tidur, ambil wuduk siap-siap, duduk tempat tidur, baca surah Al-Mulk. Kalau boleh baca sekali dengan makna dia. Tengok. Biar kita nak tidur, nak lena tu titih air mata tu, ingat ke? Ujian Allah Azza wa Jalla. Baru kita rasa sedap. Ni kita baca lepas isya, boleh pahala. Tapi matlamat Nabi tak akan tidur kecuali dia baca surah Al-Mulk. Maknanya surah Al-Mulk itu surah yang terakhir kita baca. Tapi orang kampung ni kata kalau tak baca lepas waktu isya, bakal dak dah. Itu awak punya pasal. Tapi dari sudut sunnah tertibnya bila? Qabla naum, ketika nak tidur. Sebab apa? Sebab Allah nak suruh kita berfikir. Biar kita lena tidur dengan kepala kita duduk memikir akhirat, mati, hidup balik, bagaimana ujian, bagaimana kita nak melalui sirat. Barulah ada keinsafan. Baik. Maka tanda Allah cinta, Allah akan menguji hambanya dan dialah yang lebih mengetahui keadaan hambanya. Allah telah tahu keadaan kita. Sebagaimana kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, diuji kami dengan keperitan, kami boleh sabar. Susah, sabar. Diuji kami dengan kesenangan, mungkin kita sukar untuk sabar. Kita ni waktu susah, sabar, tenang.
Waktu diuji, manusia yang diuji dengan dua benda. Yang pertama, kekayaan. Yang kedua, kekuasaan. Dapat dua ni, melompat selalu. Tak ingat dah kita berjanji dengan orang dulu macam mana. Tak ingat dah kita duduk perjuang dulu macam mana. Kawan-kawan pun kita nyik habis dah sebab kita ada kuasa. Itu dia panggil ujian manusia. Allah nak uji manusia ni sebab dia nak suruh kenal. Sebab itulah kata ulama salaf, dia kata apa? Wahai anakku, ha ni, Luqmanul Hakim dia kata, ketahuilah bahawa emas dan perak diuji dengan api. Mana kita bakar dengan api tu, keluar dia punya karak, barulah keluar emas yang tulen. Itulah nah. Sedang seorang hamba Allah sedang diuji dan diuji dengan ujian musibah, sama ada senang, kuasa ataupun kesusahan. Bila Allah sayang kepada hamba dan atau suatu kaum, maka mereka diberi ujian kesusahan. Siapa yang redha, dapatlah keredhaan Allah, dan siapa yang marah, maka dia akan mendapat kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, kerugian yang ketiga, orang ini telah kecundang dalam menghadapi ujian yang besar dan dia sangatlah rugi. Rugi dia punya keadaan. Sebab apa? Sebab dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Masalul mu'min kamasaliz zar'i la tazalu rih tufi'uhu wa za yazalul mu'minu yusibuhul bala." Maksud dianya perumpamaan seorang mukmin seperti tanaman zara, macam pokok padi kita kata, pokok gandum. Angin menerpanya ke kiri dan ke kanan, tak terbalik. Seorang mukmin sentiasa mengalami dugaan, sedangkan perumpamaan orang munafik seperti pohon yang kuat tidak pernah digoyang angin sampailah dia ditebang. Mana orang mukmin ni dia tidak kerah, tapi dia anjal. Bila dapat apa ni ujian, dia sabar. Bila dia dapat apa ni kesenangan, dia syukur. Hadal hadis rawahu Tirmizi bi sanadin sahih, sanad dia sahih. Alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian, masa kita sangat laju. Maka mukmin yang baik adalah mukmin yang semua keadaannya sabar dalam ujian dan sentiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita berpindah kepada bagaimana cara kita nak mendapat kesabaran, insya-Allah. Bukan mudah. Sebagaimana kata orang, cakap mudah sabar ni, nak buat payah. Sebab itulah kalau orang tengah kena ujian, jangan suruh dia sabar, marah. Nak, kata kau sabar. Ah, sedap demo. Awak tak kena ke dia. Hanya celik mata mari letih kita nak jawab. Sebab kerana itu, bila orang nak mati, kita jangan pergi ajar dia mengucap. Kita pergi mengucap dekat dia. Kita pergi dekat telinga dia, kita kata, La ilaha illallah. Kita kata. Biar dia dengar, nampak lidah dia ikut, berhenti. Dia tak boleh orang kacau. Sama juga orang tengah marah, jangan duduk kata, sabar lah. Kalau ada peluang, kita pergi gosok dia. Bisik-bisik selalu-selalu, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kesabaran kepada kita, bagi pahala, tenang sikit dia. Kalau duduk main, sabar cik, sedap. Sabar, dia kata awak tak kena, sedap awak cakap. Kita yang kena ni, awak tahu apa. Baik. Ada beberapa cara yang disenaraikan di sini, senara pendek lah. Kita cuba ambil secara ringkasnya ada 5 perkara. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita supaya sentiasa ingat kepada Allah. Tulis itu. Yang pertama, sentiasa mengingati Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis, ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fi syiddati. Apabila waktu senang kamu ingat kepada Allah, kamu kenal Allah waktu kamu senang, Allah Ta'ala kenal kamu waktu kamu susah. Mana waktu susah kita doa, ya Rabbi, ya Rabbi. Allah Ta'ala nak mustajabkan doa kita. Sebab waktu senang pun kamu berdoa, waktu senang pun kamu berdoa. Ingatlah selalu banyak berzikir kepada Allah, sentiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah, banyak beribadat,
dan banyakkan berdoa di masa-masa kita mendapat kelapangan hidup dan kesenangan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yastajib Allahu lahu 'inda asy-syada'id wal karbi falyukthir ad-du'a fir raha. Maksudnya, sesiapa yang senang ingin Allah Ta'ala kabulkan doanya ketika dia susah dan ketika dia sukar, hendaklah memperbanyakkan doa ketika dia senang. Waktu senang jangan lupa, susah baru nak berdoa, jangan. Waktu senang nak pergi masjid, jangan susah baru duduk sengih tangga masjid cari Pak Imam. Ini banyak kisah lagu ni. Mari jumpa, mari duduk tunggu tangga masjid. Salah dengan kita, dia kata ni nak jumpa Tok Imam. Kata ni Tok Imam dah. Tok Imam pun dia tak kenal, muka tak pergi masjid. Ha, ni masalah. Jadi kita kenal Allah Ta'ala waktu senang, insyaAllah Allah Ta'ala kenal kita waktu susah, mudah dapat pertolongan. Sebagaimana Nabi Yunus AS sentiasa berzikir dan berdoa di atas dunia, bila dia tersalah masuk dicampak dalam laut, terus dia berdoa. Apa dia doa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca doa ni, banyak doa ni. Baru ada orang mesej, dia kata, ustaz, saya ni diuji dengan anak dia ada masalah, terjebak dengan dadah. Apakah doa yang patut kita baca? Kita kata baca doa Zinnun, doa Nabi Yunus. Sebab Nabi kata doa ni, siapa dia doa, Allah Ta'ala mustajabkan dia. Perbanyakkan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca. Abi Hani 100 kali baca, la haula wala quwata illa billah. Jadi kita doa-doa yang maksur, yang Nabi kita selalu ajar ni, doa ini doa mustajab. Jangan lupa berdoa ni. Allah kata apa? Falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau tidak Yunus ni sentiasa bertasbih, la labisa fi batnihi ila yawm yub'atsun. Duduklah dia dalam perut ikan tu jadi kubur sampai ke hari kiamat. Bila baca doa ni, ikan pun tak boleh nak apa ni, nak kisah dia punya, jadi makanan tak jadi. Akhirnya dihantar balik ke pantai. Dengan sebab apa? Minal musabbihin, kerana dia ahli tasbih. Dalam dakwah Nabi Nuh AS, Nabi Nuh kata, istaghfiru rabbakum, banyaklah kamu istighfar, nanti Allah Ta'ala hantar mari hujan rahmat. Dia beri pada kamu anak, dia beri kepada kamu harta. Jadi waktu Nabi Nuh doa supaya binasakan kaumnya, ada orang pertikai. Bukan pertikai Nabi Nuh, pertikai tentang kenapa Nabi Nuh doa mati semua. Nanya kanak-kanak tak dosa mati juga. Ha, menarik. Jadi anak baca dari kitab tafsir, Tafsir Ar-Razi, wallahu alam, dia tak bawa sana. Kita pun jadi pening juga dia. Tapi itu cerita. Dia kata, dikatakan bahawa qila, sebelum berlakunya taufan 40 tahun atau lebih, dah tak ada dah, tak ada wanita tak beranak masa tu. Jadi waktu berlakunya taufan tak ada kanak-kanak. Ini dalam kitab tafsir, kita kata wallahu alam, ambil daripada riwayat. Baik. Yang penting kita kena kenal Allah Ta'ala. Waktu senang banyak istighfar, waktu susah Allah bantu kita. Yang kedua, kita kena tengok kepada nikmat Allah Ta'ala yang diberi. Berapa banyak nikmat yang kita hilang dan berapa banyak nikmat yang kita miliki yang telah dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dipanggil buat perimbangan. Nikmat mana banyak? Nikmat yang kita ada ni dengan nikmat yang hilang. Seminggu sakit, sebulan sakit, setahun sakit, berapa banyak dengan nikmat yang sudah ada. Contohnya, kita diuji dengan demam yang serius hingga membuatkan kita terlantar, tak boleh nak pergi mana, seminggu sakit. Sedangkan nikmat kita sihat sudah lama. Jadi kita banding dua tu. Maka barulah kita terasa ujian Allah Ta'ala tu kecil. Ujian Allah Ta'ala kecil. Tengok kisah. Kisah ni tuan-tuan boleh baca lah cerita dia tu. Kisah di muka surat 47. Ghassan Mufaddal Al-Ghalabi menceritakan bahawa seorang ni mari mengadu kepada Syekh, seorang anak Yunus bin Ubaid, seorang ulama salaf, Yunus bin Ubaid.
Dia kata apa, saya ni tahu saya kemurungan, depression, dia panggil stres. Tak nak ambil. Kata Syekh Yunus, muduk mikir ni, nikmat hilang. Matamu tu, kalau orang nak beli sejuta bayar? Tak. Sejuta. Telinga, juta pula. Tak saya jual. Lidah, berapa juta? Tak. Kata Syekh Yunus, kamu memiliki juta-juta aset, tapi muduk mikir harta kamu hilang 5,000 kena skema. Tak? Skema pun salah kita juga. Orang mari tawar benda-benda, kenapa awak pergi ambil je? Nah, itu dia panggil. Maknanya, kita kena imbang di antara yang hilang dengan yang ada. Banyak lagi yang ada, maka kita hilang, kita tidak akan jadi manusia yang hilang sabar. Alhamdulillah. Yang ketiga, belajarlah melihat kepada qudwah. Boleh, qudwah, keadaan orang-orang yang hebat dan sabar di zaman dahulu dan zaman kita sekarang. Tengok orang zaman dulu, orang zaman kita. Orang zaman dulu, hadis Nabi yang sahih menceritakan kepada kita tentang Abu Talhah. Abu Talhah ni anak dia mati. Isteri dia Ummu Sulaim sembunyikan kematian anak tu. Sehinggalah dia dapat bersama dengan suami dia Abu Talhah. Sempat mandi lagi malam tu. Selesai mandi, dia kata, "Guana keadaan anak kita?" "Berehat." "Rehat tak apa. Sudah semua dah." Baru dia bagi tahu anak kita mati, berehat tu, tak sakit. Tadi sakit, duk menangis. Ni tak sakit. Allah, dia kata, malunya aku. Ummu Sulaim tak bagi tahu dia. Terus dia pergi ngadu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, macam mana saya semalam? Anak mati, ayah ngemok boleh lagi bersama." Nabi tanya, "A'arastum? Pernah bersama pada ngemok dia?" "Naam." "Ah." "Qala Allahumma barik lahuma." Nabi doa, "Ya Allah, berkatilah persetubuhan mereka berdua semalam. Memang dapat anak yang soleh, ganti daripada anak yang mati." Kita kata subhanallah, sabarnya Ummu Sulaim dan bagaimana Abu Talha juga seorang yang sabar. Banyak cerita dalam ni. Dalam buku ni tuan-tuan baca cerita banyak. Yang keempat, tip yang keempat, hendaklah kita mengingati kepada janji dan pahala orang yang bersabar. Cari pahala orang-orang sabar ni. Baca ayat-ayat Quran, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Allah kata, "Aku balas pahala kepada orang sabar bighairi hisab, tanpa limit." Sebab apa? Dua yang anda perhati. Tanda ni para jemaah. Yang pertama, Allah sebut, "Aku balas tanpa had." Kalau sedekah sampai 700. Tapi dalam bab sabar, tak ada limit. Para pengkaji, ulama hadis, dia kata, sebab sabar itu berbeza darjat. Ada orang ni, Masya Allah, sakit kanser tahap 4. Boleh semaya di masjid, tak berhenti-henti. Orang apa tak tahu dia sakit. Tahu-tahu, masuk hospital ICU dah. Bila Pakcik Haji sakit? Lama dah. Patut nak buat pucat yang muka mari masjid. Tengah duduk. Ada orang ni Masya Allah sakit gigi, satu dunia tahu dia sakit gigi. Oh, sakit gigi dia tu, patut tak pergi masjid. Sebab apa? Duduk mengadu sana sini. Nah, tengok. Satu lagi, tanda para jemaah. Satu lagi, pahala tanpa limit, pahala puasa. Nabi sebut dalam hadis kursi, Allah berfirman, "Kullu amali bani Adam lah illa saum." Semua anak Adam tu bagi dia belaka kecuali puasa. "Fa innahu li wa ana ajzibi." Aku nak balas. Allah kata, "Aku balas puasa ni tanpa had." Kita tengok kualiti puasa. Orang yang berpuasa, tak cakap hal orang, duk iktikaf dalam masjid, baca Quran, tak kecek kokse, tak tengok maksiat, tak sama dengan orang lain. Hak tak makan, tak minum, hak lain itu gomong belaka. Lah. Itu dua, kita kena tengok pulangan pahala yang besar. Liman lissabirin, bagi orang yang bersabar. Jadi kita cuba jadi orang sabar. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah. Yang kelima, apabila ditimpa ujian musibah, kita kena istirja. Kita kata, "Inna lillah wa inna ilaihi raji'un."
kata itu. Sebab Allah Taala sebut dalam Quran, iza asabathum musibatun, orang yang sabar itu apabila ditimpa kesusahan, mereka kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Allah menjadikan kalimah ini sebagai tempat berlindung bagi orang yang mendapat musibah dan ujian. Apabila orang yang mendapat musibah berlindung dengan kalimah ini yang meliputi seluruh kebaikan dan keberkatan, maka hatinya akan tenang, jiwanya tenteram, fikirannya akan damai. Allah akan mengganti musibahnya dengan kebaikan. Dalam hadis, hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia dengar Rasulullah bersabda, apabila seorang hamba ditimpa musibah, dia kena kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Mungkin inna lillah tu rasa tuan-tuan dan puan-puan selalu baca kan, tambah satu lagi, kata Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Mana ada kitab baca muka surat 51, yang tak ada kitab tu boleh tengok dalam kitab perisai Muslim yang anda duk bagi tu, yang mana belum ada boleh minta, kita akan bagi PDF perisai Muslim. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, ya Allah berilah ganjaran pahala kepada kami dalam musibah ini dan gantikan yang lebih baik. Bagaimana cara nak ganti itu kerja Allah, dia tak syarat. Dalam hadis ini Ummu Salamah baca Allah ganti Abu Salamah hak mati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang lain berbagai-bagai cara ganti, dia tak sama. Tak kata kalau mati bini doa boleh bini yang comel lagi, tak jadi. Mati suami doa boleh suami yang muda lagi lah. Cara nak ganti, yang penting ada gantian. Mungkin dulu kita terbiar duduk suami isteri ya, dua orang kelipah-kelipah kata orang duduk rumah, tak ada siapa bercara. Bila mati suami ke mati isteri ke, kita doa malik, ay, anak-anak pulak pakat balik, duduk dengan mak, duduk khidmat, macam-macam cara Tuhan nak ganti, kita kata Allah Ta'ala. Yang penting, baca, ikut sunnah Nabi yang sahih ini riwayat oleh Imam Muslim. Imam Muslim, tambah satu lagi, cantik. Yang keenam, kita kata kita sentiasa berdoa, tulis, ad-doa, minta supaya kita ni jadi sabar. Sebab Nabi kata, man tasabbara yusabbirullah. Siapa dia belajar nak jadi sabar, mujahadah nak lawan nafsu yang marah-marah ni, Allah beri kepada dia sifat sabar, insyaAllah. Tapi kena usaha doa, ya Allah aku ni panah barang, panah garang, macam-macam panah, nah, mintalah aku jadi orang sabar, jadi orang sabar, insyaAllah. Dia kena minta Allah Ta'ala ni, dia mengikut apa yang kita nak. Kata Nabi, ana, Allah Ta'ala permada dalam hadis kursi, ana inda zanni abdibi, aku ni mengikut sangkaan hamba aku. Muna apa? Ha, minta boleh. Baiklah, sebagai penutup, kita kata ada 6 cara tip untuk nak dapat sabar. Mudah-mudahan kita dapat insyaAllah. Penutup kepada bab ini, manisnya sebuah kesabaran. Manisnya sebuah kesabaran. Sabarlah pedang yang tidak akan tumpul, tunggangan yang tidak akan tergelincir, dan cahaya yang tidak akan padam. Akan tetapi sabar tidaklah semudah ketika kita mengucapkannya. Jika tidak, Allah Ta'ala tidak akan memberikan pahala yang besar untuk orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Bak kata orang, sebagaimana kata penyair Arab, sabar itu memang seperti namanya, pahit kalau baru dirasa. Dia panggil sabar. Sabar ni awak panggil sabar ni macam pokok jadam. Jadam pokok pahit sekali itu. Dah. Tapi buahnya yang ditunggu-tunggu jauh lebih manis daripada madu. Itu kata-kata syair Arab. Semoga kita semua termasuk orang-orang diberikan sifat sabar. Sebagaimana anda sebut di awal dulu, sabar ada 3 perkara. Sabar 3 kategori. Yang pertama, sabar melakukan ketaatan. Ni bila mari bulan Ramadan ni, resalah sudah dapat. Tuan-tuan dan puan-puan berazam tahun ni sabar
nak puasa sebaik mungkin. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah kata boleh. Yang kedua, kita nak sabar lakukan solat jemaah. Yang ketiga, kita nak sabar nak solat terawih bersama imam, tak lari tengah jalan. Kalau tanya hak ni, tak apa nak angguk dah. Moga dia duduk cadar dah, masjid kita ni berapa rekaan eh? Berapa sini? 20. 20 dia siap dah lapel lagi dia kata. Nak parking kereta pun dah bawah getok. Pasal mudah nak klik. Jangan. Bawa muslimat tu kalau mari solat terawih, suruh suami masuk dalam, masuk dalam. Parking dekat dekat masjid baru tak boleh keluar. Nah, kalau tidak laju tu ambil. Nah, kita tak situ. Sabar, tengok dalam hadis ni. Tuan-tuan baca dalam hadis saya letak sini, hadis yang ketiga, bab yang ketiga. Nabi kata siapa dia solat berjamaah, solat terawih sama imam sampai sudah, kutiba lahu qiyamul lailatin, ditulis baginya pahala qiyam satu malam. Tapi hak lari separuh, lari makan colik, boleh ke apa? Boleh colik. Pahala qiyamul lail tak dapat. Beza di antara kita hak lari tengah jalan dengan hak sudah, mungkin beza 20 minit, mungkin setengah jam. Tapi kawan ni boleh pahala qiyamul lail sampai akhir, kitanya boleh check out awal pukul 9:30 duduk kedai colik. Rugi. Allah beri anugerahkan kepada kita Ramadan untuk apa? Untuk kita gilakkan keimanan kita. Tapi mari Ramadan kita tidak sabar, masih lagi duduk cari benda lara, benda yang rugi. Itu sabar yang pertama, dia panggil sabar melakukan ketaatan. Sabar yang kedua, menjauhkan diri dari maksiat. Ha, ini payah juga ni. Sabar. Di antara sabar kita tahu ni, insyaAllah, kata insyaAllah, kita akan mulakan langkah berani di bulan Ramadan tahun ni, nak campak, nak lepak, nak tahu semua kotak-kotak rokok yang ada dalam poket tu. Boleh ke tak boleh? Ha, tak derah lah lu ni. Ha, derah ni, tak ada rokok dah ni. Kalau ada lagi tak apa nak jawab. Kata amin, kena kata amin. Ni tengah tu nak amin doa pun tak berani. Allahu Akbar. Dengar dekat cerita hak suami kan saya doa bini di Mekah. Kau tak dengar lagi sini. Ha, kena cerita. Dia ni pergi Mekah. Tok laki ni sangat kuat-kuat. Bini ni teriak depan Kaabah, ya Allah berilah hidayah suami ku boleh tinggal rokok. Balik hotel, jumpa di lobi hotel. Bini pergi salam suami, terima kasihlah bawa dia mari. Dia doa sungguh-sungguh dekat Kaabah tadi, minta Allah Ta'ala hidayah ke abang, boleh tinggal dah rokok. Tok laki dia patutnya amin lah. Dia celik mata kau bini, dia ngatak akat tangan, ya Allah ya Tuhanku, tolong cancel bini, doa bini dekat Kaabah tadi. Punya rabu-rabu, minta Tuhan cancel doa tadi. Jangan beri hidayah. Ay, main-main. Baik, kita pergi yang ketiga. Sabar yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Ha, biasa kita lagi sebut, bila-bila kita sebut sabar skalanya, nah, musibah. Nah, sabar yang pertama sekali, sabar melakukan ketaatan. Sabar yang kedua, tinggal maksiat. Sabar yang ketiga, menghadapi musibah. Sebab hak musibah ni, kita terpaksa kena lalu. Dia mari. Tapi taat dengan maksiat tu, kita pilih nak hak mana. Baiklah. Sebagai kata orang, kata penamat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah imam bagi segala imam. Baginda sering dihina dan dilemparkan kata-kata buruk, dan apa yang Rasulullah lakukan kepada mereka yang mencacinya hanyalah bersabar, tersenyum dan mendoakan kebaikan pada diri mereka. Maka jadilah kita orang yang sabar sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita sabar tahun ini, dapat menghadapi Ramadan, melalui Ramadan dengan penuh baik insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.